Kebakaran hebat melanda salah satu gudang penimbunan ban bekas di Jalan Tangkul, Dermaga Seruai, Kelurahan Seimati, Medan Labuhan, persisnya dekat pabrik PT Putra Baja Deli. Kebakaran ban ini sangat sulit dipadamkan, bahkan puluhan mobil pemadam kebakaran sudah dikerahkan, namun hingga pukul 5 sore kobaran api yang mengepulkan asap hitam terus saja menyebar ke pemukiman warga. Beruntung dalam peristiwa kebakaran ini tak menelan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara petugas Polsek Medan Labuhan langsung melakukan pengamanan di sekitar lokasi kebakaran. Sampai berita ini diturunkan, hingga kini petugas masih belum mengetahui asal-muasal api. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.